Sedikit perkembangan sukan, Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS akan terus mempergiatkan usaha sebagai persiapan menghadapi Temasya Sukan Malaysia SUKMA 2024. Presiden Jumaat Ibrahim berkata pihaknya akan memperbanyakkan aktiviti termasuk pertandingan di seluruh Sarawak sebagai platform pendedahan kepada atlet-atlet bayangan Muay Thai Sarawak. Menurut beliau, ia juga menjadi medan pencungkilan bakat-bakat baru yang berpotensi untuk dijadikan atlet pelapis. Katanya antara kejohanan yang akan dianjurkan dalam masa terdekat adalah cabaran Muay Thai NSIC pada penghujung September di Kuching serta kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak yang dijadual berlangsung pada Oktober di Bintulu. Semua perancangan ini adalah semata-mata persiapan kita untuk menempuh SUKMA 2024. Kita rasa bertuah sebab Sarawak telah dipilih menjadi tuan rumah SUKMA untuk 2024. Di mana kebetulan juga sukan Muay Thai ini akan diadakan di Bintulu. Di situ kita ambil pendekatan yang proaktif untuk mengadakan satu tournament di Bintulu, iaitu tournament Piala Premier kita, iaitu Premier YB Datuk Tan Sri Awang Johari, dengan tujuan mempromosikan sukan Muay dan juga mempromosikan SUKMA yang berlaku di Bintulu, tempat di Bintulu untuk SUKMA 2024. Dan semua aktiviti-aktiviti yang terjalankan hari ini tidak lain diterbitkan dengan satu tujuan agar boleh kita menambahbaikkan kekuatan tim-tim sukan Muay kita untuk beroleh kejayaan. Katanya dalam sidang media sempena cabaran Muay Thai Samarahan 2023 yang diadakan baru-baru ini. Mengenai cabaran itu, Jumaat memberitahu PMNS akan menjadikannya sebagai aktiviti tahunan persatuan selepas melihat respon menggalakkan dari kelab-kelab tempatan khususnya dari bahagian Samarahan. Mengulas lanjut, Jumaat berkata pihak persatuan juga akan berbincang dengan Perbadanan Sukan Sarawak SSC dan Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS untuk mempromosikan sukan Muay Thai di kawasan luar bandar.